のゲルマン魂はヤワじゃねえんだよ。セオリーも伝統もかなぐり捨て、ただこの試合に勝つ。好きなサッカーでは誰にも負けない。Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Emblem, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo! Aduh. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review si... siapa namanya? Si Hyuga ya, Kojiro Hyuga. Dan di sini udah tambahan banyak ya. Ini dari si Genzo ada 1,5. 2 malah. Ini 1,5. Ini juga 1,5. Ini banyak banget cuy. Nanti kita coba operan dari si siapa namanya? Si Sawada langsung oper ke Hyuga ya. Kira-kira bakal kuat nggak dengan Japanese attack ya? Ini gue pakainya si Jito ini ya, karena Bang Dutz nggak punya Jito DF guys. Kemarin nggak dapet nih ya. Sayang banget cuy. Nah, Jito tuh nggak ada Jito DF guys. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dapet 2 nih. Itu beda deh. Ya pokoknya itulah ya. Ini kayak sorry macam mau gue ganti dah guys. FW yang pakai Gerd Kaiser aja kali ya. Itu nggak Gerd Kaiser masih. Walah, harus tiga non Japanese ya. Bentar guys. Ini harus apa nih? Dua agility club. Ah, ini bisa nih. Ini kayak bisa nih. Ini terus ini. Nah. Main lah ya. Ada yang keren-keren lah. Oke, ini kita lihat di sini Hyuganya ya. Setelah di revamp, shoot-nya agak lumayan aja sih ya. Nggak yang terlalu gede-gede banget sih ya. Tapi power-nya lumayan lah. Tapi harusnya sih standar power itu tuh untuk striker tuh minimal sih 12.000 ya, dan shot itu biasanya 14.000 minimal untuk yang kuat ya. Dan ini staminanya gampang habis sih kayaknya sih. Nah, nationality link Japanese nambah 4% ya. 4 orang 15%. Dan di sini udah jumping Raiju sama discanding. Nah, yang shotnya ini tapi cuman drive Tiger Twin Shot ya. Jadi kita nggak pakai nggak pakai ground ya. Ada hotline 5%, jadi dari si Sawada bisa dapat 10% ya. Ada enhance special enhance combination skill sama block killer dan stat handicap ya. Ini sebenarnya sih mantep sih untuk dari statnya ya. Coba kita lihat ya, dia bisa seefektif itu nggak ya dipakai. Kan kita kan metanya bakal ketemu Bakus, bakal ketemu si Espadas. Apakah Hyuga ini bisa menjadi solution ya buat lawan Ken? Gue 100% ya, udah pasti menang si Hyuga ini sih, gue yakin sih. Soalnya kuat sih hitungannya ya. Cuman buat lawan Bakus kuat atau enggak nih karena kalah elemennya nih. Tapi nggak tahu juga sih ya lawan Ken ya. Ken soalnya juga hitungannya sih kiper merah yang sustain juga guys. Wah, ini bone kurang dia nih. Harusnya bone lebih nih. Tapi nggak apa-apa. Konnichiwa. Oke, kita masih pakai baju Japan kemarin nih. Mantep. Kita langsung oper aja kali ya. Coba ya. Tapi ini kena si... ini nggak ya? Si Daffy nggak ya? Wah, kena sih guys.
Ah, 99 harusnya nih. Emang kalau nggak ada nice. Arigato. Oke. What? Gede banget anjir. 56%. Wah, gila ini sangar sih. Wah, ini di luar nalar, cok. 61.000, cok. Wah, gila. Gila. Wah, ini sangar sih, cok. Ini sangar sih, guys. Dia ada skill block cancel nggak? Nggak ada ya. Wah, ini sangar sih. Kok bisa lawan bagus, guys? Walaupun kalah elemen ya. Aduh, di nerf banget ya anjing emang. Klub bego. Oke, itu si backnya itu si ini ya. Siapa namanya? Gue lupa lagi tuh, yang hijau yang baru tuh, Roberto Carlos. Gue sampai lupa. Low ball dong, low ball dong. Bareng gitu. Aduh, kenapa high ball mulu anjir? Wah, ini kena nerf ini, guys. Kena nerf minus 5% ya. Ini sih kayaknya nggak bisa sih. 539. Tapi ini buat lawan Debon sih super efektif sih, karena dia ada shield 10% sendirian ya. Apalagi kalau misalkan back tengahnya itu nggak ada skill block apa block skill gitu ya. Kalau lawan Jito ya pasti mati sih. Cuman kalau misalnya lawannya kayak Yuga apa kayak Jaki itu kayak gue yakin menang sih, karena dia block killer 20% ini. Even kena nerf dari si Goza juga masih kuat deh. Harusnya sih masuk lah, tolong. Nah, bisa ya jebolin bagus ya. Cuman emang perlu usaha lebih sih, karena dia harus operan gitu ya, operan dari si Sawada ya. Kalau nggak dapat operan Sawada, gue rasa sih nggak bisa sih, guys. Dapat. Seratus persen anjay. Ini baju Japan paling keren sih menurut gue, senang banget ngeliatnya tuh. Nice. Anjir, dia full power. Iya, full power. Coba kalau operannya harus operan dari Japan ya. Ini si Clifford masalahnya bukan Japan cuy. Kita oper dari sini dulu deh. Ke dari Nita oper langsung ke si juga ya. Nah. Nah. Pakai skill aja lah ya biar gaya. Low ball ke anjay. Gue mau nyari low ball, guys. Bentar ya. Boleh ya, guys ya. Nyari low ball. Oh iya, hotline ya, cok. Astagfirullahaladzim, gue lupa. Oh, 57.000 doang ya kalau ini ya. Kayaknya sih nggak bisa sih, guys, kalau nggak dapat operan dari Japan ya. Alah, babi lah, udah tendang aja lah. Capek kali, cok. Dari tadi high ball mulu gitu loh. Gue mau lihat descending-nya, anjir. Udah lama banget nggak ngeliat. Wah, udahlah.
Tapi gue gak tahu ini bisa golin apa enggak ya. Gue rasa sih gak bisa sih guys. Nah kan bener. Wajar sih karena kena nerf ininya sama momentumnya dikurangin. Wajar. Kalau misalkan nggak apa dapat operan dari Japan, gue rasa sih bisa gol ya. Walaupun bukan dari Sawada, kena. Kita ada Kize. Kita oper ke Tsubasa kali ya, kalau bisa. Pembantaian anjay. Yuhu. Oke. Hai. Pas banget low ball anjay. Ini emang low ball request apa gimana sih? Dari kemarin gue nge-review low ball terus anjir keren. Bye bye bagus. Bye bye. Kalau pakai Tsubasa ini ya bisa ya memang ya. Apalagi lawan si siapa namanya si Doleman. Udah Doleman mah meninggal anjir sama Tsubasa. Udah warnanya merah, low ball. Low ball-nya enggak aktif sih ini ya. Tapi Hyuga sih personal okay sih guys, bisa dipakai sih ini. Sebelum masuk ke videonya lagi nih, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau sekarang kalian bisa top up dengan yang murah, aman, dan terpercaya, yaitu di Kiano Store guys ya. Di Kiano Store ini harga Dream Ball-nya jauh lebih murah dari harga yang ditawarin di game shopnya ya. Jadi kalau di Kiano Store, kalian 200 Dream Ball itu bisa dengan kalian dapetin 950.000. Wow! Tapi ini tergantung dari rate dolarnya guys. Jadi kalau misalnya dolarnya lagi naik berarti harganya mengikuti ya. Tapi di sini juga ada paket Dream Ball Packs 300 days 100.000 doang. Dream Ball Packs 14 days itu juga 50.000 doang. Jadi kalian tinggal lihat aja price listnya, ini udah murah, aman, terpercaya. Di situ sudah ada Instagramnya dan ada nomor WhatsAppnya. Tentunya gue taruh juga di description. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen beli Dream Ball aman, terpercaya, dan pastinya murah di Kiano Store ya guys ya. Back to the game, let's go! Bisa dipakai banget sih. Apalagi Hyuga ini tuh bukan klub soalnya. Jadi buat lawan Rising Sun sih bakalan kuat dia. Walaupun warnanya biru ya. Kalau buat lawan Doleman mah butuh low ball doang udah cukup guys. Entah gue berharap nih operannya bisa dapet low ball so. Ini Takeshi tuh ngasihnya 7% ya. Oh 7%, pantesan kuat banget ya. 61.000 anjay. Ditambah force momentum 15% lagi ya. Gila sih, sama block killer. Nah ini kalau lawannya kiper merah di tengah langsung di mesapin aja guys. Yang gak ada block skill ya. Nah ini kayak bone lebih gede nih. Muller masuk nih ya. Adu sama si juga dong. Alah. Tadi aduin sama si juga cok. Aduh, tebak-tebakan kita guys. Fix ini dia bakal dribble. Kenapa gue pilih intercept ya? Udah di otak gue tuh dia bakal dipilih dribble, apa gue pilih intercept ya guys ya? Tolong aja. Wah. Gak bisa guys, ini mah Tsubasanya jelek anjir. Lewat ini apa pasti. Mana kita 80 doang ini Tsubasa. Iya, lawannya dua orang bang. Mohon maaf player batin nih. Ih, kenapa gue pilihnya ini ya, skill yang ini ya? Ih, Goza keren gitu ya, pakai baju Japan ya. Emang keren bajunya, cok. Aduh, salah guys. Oh, ini momentumnya nih ya.
tapi ini langsung bangun anjir gentil ini. Arigato. Please please ini low ball dong. Low ball dong, tolong 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 banget klub. Ih, anak anjing. Ya udahlah. Eh, tapi kok staminanya irit ya? Kenapa 374 momen ini doang ya? Teammate juga 10%. Oh, dari Nita. Ya Allah, gue lupa. Itu Nita ngasih minus 10% stam anjay. Ini semoga nanti bisa ya. Bisa dapat low ball lagi nih. Ini 61.000 guys. GG Gaming sih adik-adik. Oh, lawan mulai juga kuat. Emang kuat ini. Tapi harus dapat operan dari si Sawada sih yang agak susah. Tapi kalau kalian nanya gue bisa kepake, bisa guys. Bisa banget ini. Kalau skill set kalian lengkap ya. Kalau skill set kalian masih nggak ada yang combination ya, maaf. Ini juga bukan buat kalian. Nggak cocok sama sekali anjir. Oke. Dia bisa ngoper ke Hyugan. Kita diam, kita biarin ini aja kali ya. Kita pilih blok aja. Biar dia lewat, guys. Goblok, disuruh lewat. Malah kagak lewat tuh. Gas sini. Sini, boy. Nendang dari luar kotak dong, berani nggak? Ini pembuktian Genzo apakah masih bisa dipakai atau tidak ya guys ya. Lawannya beginian cok, menangis anjir. Udahlah langsung shot aja lah babi. Ngapain cok? Nunggu-nunggu anjay. Lama kali ya. Bapak lah udah tuh. Pakai di mesapin segala anjay. Kena jadi takut ini mepet ya waktunya ya. Gas yuk. Aduh Genzo. Rip Genzo anjing 2-2. Mirip-mirip sama si Ken sih start apa namanya? Momentum ini ya. Gue masih megang Genzo. Soalnya ada 1,5%, ada 2% Japan. Oh, kan? Ya elah. Jangan pakai lost ball lah anjay. Gue nyerangnya gimana nih? Masih sempet nggak Hyuganya nih? Hah, nggak sempet sih guys ini. Hyuga kita nggak bisa action lagi nih, nggak ada discanding udah. Si Dancer mau pengen nge-score ini. Kita aduin aja kali ya. Coba ya. Kita aduin aja guys. Dia dapetin rainbow anjay. Goza mah kalau udah stamina sekarat mah ngamuk dia cok. Tolong. Ini si Dancer bikin gua panik, guys. Ah. Pakai di oper segala. Udahlah, nggak usah pakai low bola. Udah lu udah pada tahu kan. Cuman ya kalau kalian nanya gue ini bisa dipakai, bisa sih, guys. Bisa banget ya. Tapi kalau ditanya lebih bagus Yugain juga biru yang Juve atau ini ya, sebenarnya sih dua-duanya punya karakter yang mirip sih.
Cuman kalau dari segi stat ya masih gedean sih juga yang kemarin. Tapi ya balik lagi kalau misal buat lawan bagus juga ini kepake banget sih. Karena dia bukan klub ya, jadi statnya si bagus nggak terlalu gede. Meanwhile kalau lawan biru tuh juga Jupe tuh udah nggak ada harapan sama sekali buat golin tuh udah dikit banget guys. Jadi bisa kepake lah. Kalau dari skala 1 sampai 10 ya karena di biasa aja sih ya, tapi kepake 8,3 lah. 8,2 lah, 8,3 lah. 8,3 dari gue guys. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Gimana menurut kalian untuk Hyuga-nya? Langsung tulis dulu kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye guys ya. We'll be right back.